dengan mediator Mas Basir. Ini jawara kita. Beliau guru besar dengan Ustaz Kang Nuriana Gainer. Kuluan apa kamu? Masih gak mau bicara? Mau bicara enggak? Salah satu saudara jamaah. Siapa ini? Apa itu? Tidak bisa dusta lah, kamu buat dusta kamu otomatis kamu terpotong-potong. Kamu pantau isu yang besar. Lihat di belakang. Nilai mati apa kamu? Kamu disuruh atau kamu sendiri itu? Kamu sendiri apa kamu disuruh orang? Gak mau bicara, gak mau ngaku, berarti kamu melawan dia. Jawab. Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang kasih makan apa kamu? Dibayar berapa kamu? Kamu bicara enggak? Kamu disuruh atau kamu sendiri? Bicara dengan jelas dia.
saudaranya. Maksudnya gimana? Ah, tanya. Ya kena saudaranya. Kena gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Kamu ada yang nyuruh? Kamu ada yang nyuruh? Dia yang kena. Oke. Gimana maksudnya? Diceritakan lah. Kan jelas. Kena gimana maksudnya? Menyerang cewek itu. Laki-laki yang kena. Saya enggak kenal. Siapa itu? Siapa? Jangan ngawur. Siapa yang nyuruh kamu, weh? Kamu ada yang nyuruh enggak? Enggak. Enggak. Ya terus dari apa? Dari amalan itu. Amalan apa? Itu. Benar, jangan kalau dusta kamu langsung terlempar ke neraka. Ampun. Makan hijab yang jujur. Ada yang nyuruh apa enggak? Enggak. Benar. Coba cek ya. Satu pasien, dua mediator. Eh, Dukun. Berapa orang di dalam dilihat itu di dalam? Apa? Berapa orang itu di dalam teman-temanmu? Ada masalah apa sama orang ini kamu sakitin dia? Duit. Maksudnya gimana itu? Tidak ada urusan dengan kamu. Ya orang ini kan minta tolong sama kiai. Terus sama beliau, sama kiai. Ya sama urusan sama kiai Nur, sama yang Nur Cahyana yang Nirwana. Kalian semua kenal enggak? Gimana ini maksudnya? Mau diberesin enggak? Terus dikembalikan semuanya ke kamu. Mau berurusan dengan orang yang nyuruh saya kan cuma dibayar. Bayar berapa? Aku tahu. Urusan apa orangnya sama orang ini? Nih, saya ini dijadiin wadal. Ini apa sama Helgin ya? Wadal, ya. Apa? Yang kasih tahu. Enggak peduli, yang nyuruh itu panggil aja. Yang nyuruh saya itu anggota DPR. Anggota DPR. Nah, ya. Urusannya sama dia anggota DPR segala. Itu yang nyuruh saya. Bener kamu jangan bohong. Tanya dia nih, anaknya. Apa urusannya sama ibu saya jadi bantu. Apa urusannya sama dia? Dia punya hutang. Punya hutang. Udah tahu kan ibu saya kan sudah meninggal ya. Sebenarnya di situ nah saya itu suka membantu ibu. Ya, kita yang membantu ibu itu.
mengontrol ibu di rumah itu. Nah, sepulang dari situ saya baru kerasa. Eh, Dukun. Kamu ambil itu rohnya si yang nyuruh kamu. Sekalian digabungkan. Saya minta pertanggung jawabannya aja dia. Taruh orang satu sini. Jangan masuk tubuh saya double-double. Coba ada yang lagi dong, mediator. Mediator, no. Satu dulu. Gitu. Biar urusannya clear. Saya cuma suruhan dia. Permisi, minta luang tempat. Diperlukan satu mediator lagi. Waduh, pecah. Nih, yang urus saya tertarik. Semua. Ngapain mau ikut masuk? Siapa ini? Apa ini? Agita juga ini? Siapa namanya? Agita Kijil. Panggilannya? Panggilan lu. Siapa itu? Pak Zaki. Kamu bener? Namanya Zaki. Ada urusan apa kamu sakitin Mas Kari? Dibilang hutang. Saya gak ikut hutang ya? Yang ditanya itu dia, bukan kamu. Wis, aku nyerah. Nyerah. Kembalikan semua serangannya. Menjadi satu juta terenggol. Kembali ke iblisnya dan dukun-dukunnya dan yang menyeru dukunnya semuanya. Ya Allah. Keluarkan saya dari sini. Ampun. Keluarga. Ampun. Dan yang menyuruh dukunnya. Tambah lagi nih, 1 juta terengkali masuk. Ampun, Kiai. Ampun. 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 Semuanya dibuang ke kawah gunung Merapi yang ada di bumi seterus. Jadi,
proses. Mediator satu terlalu capek. Tolong dibantu. Tolong pur. Plastik kah? Lihat yang berarti. Bekas-bekasnya. Mas, kalian sama masnya. Di sana. Diam. Bersihkan dulu. Kamar juga. Plastik. Plastik. Ada plastik lagi. Ini kan punya arsip lah sama air jam-jam. Jam-jam di atas kan. Kalau jam-jam ini pakai luar ya Pak. Proses mediasi penyembuhan salah satu jemaah yang terkena penyakit atau gangguan non medis ya. Kita coba dan melakukan mediumisasi, ternyata hasilnya luar biasa berkaitan dengan dukun lagi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila kita sekitar saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum jadi selesai videonya karena si pasien ternyata ada yang mau masuk lagi. Terus siapin plastik buat plastik. Plastik. Semua iblisnya.